bayar. Oh berarti emang nggak mau nih kalau jauh. Kalau jauh, oh berarti nih guys tuh ingat ya kalau misalnya mau mijet sama emak kagak bisa jauh-jauh. Ya. Kalau perlu datang ke sini, nah nanti catetin nih alamat kontrakan ya, Jalan Pondok Duta Raya nomor 12A, ya, guys. Kecamatan Cibanggis, Kelurahan Tugu. Ini nomor telepon. Depok, ya. Ya. Nah, nomor teleponnya. Ini abang aja nih, ya. Nih langsung ngomong nih. Berapa bang nomornya, bang? Teleponnya 0812 ya. 808025509. Ini nomor aneh. Oh gitu. Lu apa muda? Itu berarti mah itu kadang-kadang kan suka yang jahil-jahil mah. Iya. Kalau nanya-nanya begitu kan ya, berarti nurut apaan dulu? Nah, ya, tuh nurut apa dulu nih? Iya kayak siapa tuh nurut enak ya? Itu beda ya. Kadang suruh plus-plus. Iya namanya plus-plus ya? Ya plus-plus. Enggak, ini mah ngurut. Ini mah ngurut bener ya? Iya yang bener. Capek, kebugaran ya. Iya. Oh berarti banyak mah pengalaman yang apa iseng gitu ya? Iseng banyak. Banyak. Nanya-nanya. Oh. Tapi teteh ini biasanya teolan yang ini. Yang apa? Ngangkat telepon apa misalnya WA gitu ya? Oh gitu. Ngurut enggak nih ke nenek? Ya ntar dibilangin. Nek besok ngurut ya. Oh iya. Nah ngomong-ngomong nih langsung intinya aja ya. Tarifnya berapa? Oh tadi udah ya? Seikhlasnya ya, sepantasnya ya? Pantasnya. Oh iya, sepantasnya inget nih, 100-150 lah. Berapa jam, Nak? Lama, 2 jam. 2 jam? 2. 2? 2 hari. Oh, 2 hari. Kali aja 2 hari. 2 jam. Itu standar. Nah berarti ada udah yang mau nih kayaknya nih calon-calonnya nih dia udah menyukain nah, kayaknya nih kalau gitu di tester dulu kalau gue tester gitu ya. Iya benar coba dulu kalau memang cocok kalau memang cocok lanjut kalau enggak ya terserah itu mah pilihan ya. Tapi, pilihan masing-masing. Tapi, nyuruh lagi mana emang ada yang kapok. Hah? Jadi kepake biar udah tua juga belum pake. Kalau SBY gimana, Mak? SBY? Kalau kepake kepake. Ayo Rahim, Mak. Tuh Rahimnya gede, Mak. Tuh. Ini mah tas pinggang ya. Nah, gitu ya, Mak ya. Berarti yang makan mijet kebugaran ya, Mak ya. Bayi bisa ya. Gitu doang kan? Oke. Pokoknya jangan lupa ya. Nah nih, kalau mau, kalau misalnya seputaran Depok, langsung aja datang langsung ke Jalan Pondok Duta Raya nomor 12A, Kecamatan Cimanggis, Kelurahan Tugu, nomor 12A Depok. Patokannya bengkel Sekar, ya. Samping ruko, pokoknya ruko, ada ruko gede, putih. Nah masuk aja dah. Tuh, ya. Pokoknya tanya aja dah. Hah? Eh Ola ya? Mama Ola. Mama Ola, ya Mama Ola sama Maleha. Masa Maleha sih? Oh Maleha, enak. Jelek. Nama panggung. Ma. Paleli. Ah, Leli. Neli. Nelinca. Ya udah gitulah pokoknya, jangan lupa ya. Nih, kita lanjut lagi nih ke yang ulang tahun aja ya. Langsung. Nah, review tuh. Oke. Nah. Ini dia nih yang punya acara nih tuh Oma. Ini yang punya acara nih. Tapi malu-malu. Sebenarnya Oma ini orang-orangnya tuh nggak malu-malu guys ya kan. Tapi memang lagi malu nih sekarang nih lagi malu. Ya Oma udah lama mak tinggal di sini mak di kontrakan mak. Hah? Kalau di total mak dari pertama datang sampai pergi lagi terus datang lagi berapa tahun mak? Daftar pertama. Oh, daftar pertama. Nah, ini dia nih. Ya sebelum Oma ini aja nih. Kita langsung wawancara eksklusif interview penghuni kontrakan pertama di Cihite House. Nah, Tante siapa namanya? Tante? Enggak, jadwal pertama. Pokoknya Tante ini jadwal pertama ya. Sebelum dibangun apa udah dibangun Tante? Ini kontrakan. Jadi tante tuh maksudnya masih ini udah mesen kan biasanya mesen nih masih dibangun udah bangun udah jadi tahun berapa tante?
Ini berapa tahun sih, Pak Warno? Iya. Kontrakan berapa tahun, Pak Warno? Oh. Ada 20 tahun enggak? Ada 2005. Oh, 2005. Iya. Ada 2005, 2006. Ada. 2006. 2006. 19 tahun. Oh, 19 tahun. Berarti tante ini. Iya, saya juga. Iya, Bang benar. Iya, iya. Nah. Berarti tante pertama ya. Ini masih pertama kali di sini. Jadi belum ada orang, maksudnya tante doang nih. Udah ada. Udah ada. Nah, yang tante lihat di sini ada nggak yang masih bertahan? Nggak ada. Nggak ada ini orang baru semua berarti nih. Ini Oma ini? Baru nih. Ini baru. Oma lama udah pergi masuk lagi Oma. Nah, itu dia nih kalau Oma mah kan biasa. Oma udah berapa lama ngurut? Oma? Loh. Berapa lama? Udah berapa lama Oma ngurut, Ma? Oh gitu. Nah. Terus tante? Apa? Tante ini apa tante? Spesialis di bidang apa tante? Kesehatan apa masak-masak apa gimana tante? Kesehatan. Iya. Ini mau masuk TV mana ini? Hah? TV seluruh dunia tante. YouTube, YouTube. Aduh jangan YouTube. Udah. Apa-apa tante. Ini hanya kita-kita aja. Tapi seluruh dunia kok. Nah, terus tante siapa namanya tante? Panggilan aja, nama panggung aja, nama panggung. Bu Richard. Oke, Bu. Tante Richard aja ya. Oke, siap. Tante di kerja di mana tante? Di Rumah Sakit Karolus. Oh, Karolus. Iya, di Jalan Salemba tante ya? Tante di bagian apa tante? Melahirkan apa ICU? Oh, keperawatan umum. Berarti tante sudah kepala perawat nih. Penyakit dalam. Oh, spesialis internis. Iya. Nah, kalau misalnya mau ke Karolus, ketemu tante Richard, mungkin bisa didaftarin nanti ya. Bisa. BPJS kan semua kan sekarang. BPJS. BPJS bisa. Oh gitu. Bisa. Oh, jadi Karolus bisa BPJS. Bisa. Wah mantep berarti ya. Dulu kan nggak bisa kan deh. Mama deh bagi. Udah mak. Harus bisa. Harus bisa. Harus bisa. Oh, berarti udah ini kan. Udah. Apa ringan. Terjangkau kan dulu Karolus mahal kan deh. Zaman dulu. Zaman dulu mahal kan? Murah. Zaman dulu. Kan mahal. BPJS katanya. Orang dulu orang kan mahal, kalau sekarang kan pasti mahal. Sekarang kan bagus lobinya tante. Kan ada Starbucks ya? Ada apa lagi? Lengkap pokoknya. Lobinya. Dulu kan kurang ya. Taman ya bagus ya. Udah renovasi ya. Nah, itu. Ya udah nih singkat aja, tantenya sudah mau lanjut masak lagi. Nah, ini. Yang tantenya ada masak hasil tuh. Hasil dari Mama Ola. Ini dari Mama Ola. Mama Ola nih dagingnya tuh guys. Nih ada bakso, ada sosis, ada otak-otak. Ya guys. Nah, ini omanya nih. Oma. Kalau Oma ini udah berapa lama di sini, Oma? Enggak tahu, lupa. Ada 15 tahun enggak, Oma? Udah enggak tahu ah. 10 tahun ya? Pasti nih 10 tahun ya? Enggak ada. Hah? Ini enggak ada. Tapi Oma ini sempat pindah. Jadi bukan karena apa, Oma pindah aja gitu kan. Terus balik lagi nih, kangen lagi karena emang ini bedanya kontrakan di kita ini punya apa aura apa? Aura kangen. Ya, kangen jadi mengangenin gitu. Jadi yang tadinya pindah ke sana terus sekarang pindah lagi balik lagi ke sini ya. Tuh. Nyaman, aman, tenang pokoknya genah Ripa Loh Jinawi. Nah, ya Maya. Tuh Oma tuh, lihat tuh Oma tuh lagi. Jangan jelas guys, kalau Oma ini doyan masak juga. Jadi memang di kontrakan ini banyak spesialis yang pintar-pintar masak. Nah, salah satunya Oma. Dulu Oma ini pernah masakin saya guys. Saya sempat catering sama Oma ini. Masaknya Chinese food. Masak ayam asam manis. Masak ikan asam manis. Masak apa cuma? Ayam rica. Ayam rica ya? Ayam rica, iya. Nah. Ini enggak kan? Sebenarnya enggak kenal. Oma ini malu-malu. Tante, malu-malu meong. Iya. Nah, jadi gitu. Jadi Oma ini pinter masak. Nah, siapa tahu kalau Omanya lagi mood, nanti Oma bisa masakin ya, Oma ya. Iya. Ada nomor telepon enggak, Oma? Enggak ada. Biar pesenan Oma cateringnya gitu. Hah? Pokoknya datang aja lah ke kontrakan sinilah. Kontrakan si Hite jangan lupa.
ulang tahun yang berapa? Oma ulang tahun berapa, Oma? Gak tahu. Hah? Nih, 17. Ini lagi memperingati ulang tahun Oma sebenarnya nih. Ah, ya kan? Kan tuh. Kan emak 25. Ya, kalau Oma 17 tahun. Ya. Benar. Oma 17 tahun ya. Selamat ulang tahun Oma ya. Panjang umur, sehat-sehat, rezeki lancar semuanya ya Oma ya. Amin. Dan lagi juga Oma mau ini, mau ngadain hajatan. Ya kan? Nah, pokoknya yang jelas kita doain juga hajatan Oma berjalan lancar ya. Ya. Sehat-sehat Oma ya. Ya, pokoknya semua yang di sini sehat-sehat. Kompak. Terus. Ya Oma ya. Sehat-sehat Oma ya. Iya, masaknya enak ya. Semangat Oma. Semangat.